Shalom Bapak Ibu semua, kita sampai kepada minggu kedua seri khotbah Kitab Wahyu. Dan hari ini saya akan membahas secara khusus Jemaat Smyrna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur bahwa Engkau menginspirasikan Yohanes dan menuliskan Kitab Wahyu secara khusus kami belajar Jemaat Smyrna hari ini. Dan hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan tentang Jemaat Smyrna boleh memberkati dan menjadi bekal untuk kami selama Tuhan mengizinkan kami hidup dalam dunia yang makin hari makin jahat ini. Berkatilah kebenaran ini bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan Wahyu pasal 2 ayat 8-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara,
supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, hasil survei tahun 2023 mengatakan bahwa anak-anak miskin di Amerika yang tinggal di daerah kaya sering dibully atau sering mengalami intimidasi dari teman-teman sebaya mereka yang kaya. Anak-anak miskin ini akhirnya mendapat panic attack, anxiety attack, kecemasan, depresi, frustrasi, kesedihan karena kemiskinan mereka dan karena mereka dibully. Pemerintah sendiri telah berjanji untuk berusaha menghapuskan atau meniadakan, paling tidak mereduce kemiskinan dalam kondisi anak-anak di Amerika. Tapi tahun 2020 sedikit menurun. Paling tidak 600 ribu anak telah diangkat dari kemiskinan dalam jumlah 3,8 juta anak. Tapi tetap 1 dari 3 anak masih hidup dalam kemiskinan dan dibully oleh anak-anak yang lebih kaya. Nah, jumlahnya memang sedikit naik dari tahun 1999. Tapi rupanya masalah ini bukan masalah tahun 2021 atau masalah tahun 2023. Masalah ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Hal yang sama terjadi dengan jemaat di Smyrna. Kalau kita belajar surat kepada jemaat di Efesus yang kita bahas, Pak Riki bahas minggu lalu, jemaat ini, Efesus adalah jemaat yang bagus. Mereka dicela oleh karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Tapi jemaat di Smyrna ini adalah jemaat yang miskin, yang boleh dikatakan dibully, diintimidasi oleh orang-orang kaya sekelilingnya. Apa yang kita belajar dari surat kepada jemaat di Smyrna? Yang pertama, kita belajar tentang keadaan kota Smyrna. Menarik Bapak Ibu, dari 7 kota yang disebut dalam kitab Wahyu tentang surat kepada jemaat-jemaat, hanya kota Smyrna inilah yang masih ada sampai sekarang. Nah, kata Smyrna sendiri berarti berasal dari satu kata yang artinya mur, yaitu bahan pembuat minyak wangi. Sedangkan kata mur sendiri berarti pahit rasanya. Kota ini merupakan kota terindah kedua di provinsi Asia pada waktu itu dan sekarang dikenal dengan nama kota Izmir yang berada di Turki. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Izmir sekarang adalah kota yang mewah, kota yang megah, kota yang bagus. Nah, pada waktu masa itu kota Izmir atau kota Smyrna ini mereka dijajah oleh kekuasaan Romawi. Dan pada waktu itu Smyrna, kota Smyrna memilih untuk bersekutu dengan bangsa Romawi. Karena itu kota ini bisa maju, kota ini bisa menjadi kota yang makmur. Kota ini dibangun tahun 1000 sebelum Masehi, masa yang sama dengan zaman Daud. Dan orang-orang Yunani di kota ini termasuk merupakan, karena kota ini merupakan jajahan Yunani juga, bangsa ini maju, Bapak Ibu. Secara khusus maju dalam bidang arsitektur. Bapak Ibu tahu orang Yunani itu terkenal karena arsitekturnya yang sangat indah, sehingga kota Smyrna dibangun menjadi sebuah kota yang sangat indah dengan gaya arsitek yang sangat tinggi. Bapak Ibu bisa lihat foto yang dulu dan foto yang sekarang dari kota Smyrna ini. Sehingga Smyrna ini kemudian menjelma menjadi kota yang sangat indah di seluruh Asia melampaui Efesus. Efesus sendiri adalah kota yang besar, dia lebih besar dari Smyrna, tapi untuk keindahannya Smyrna melampaui kota Efesus. Sehingga dalam hal keindahan kota Smyrna menempati urutan di atas kota Efesus. Smyrna adalah kota yang boleh dikatakan dikuasai oleh orang Yunani, disebut kota Yunani. Karena itu bangsa Yunani membawa budaya mereka. Kekafiran mereka, politeisnya mereka. Di kota Smyrna dibangun begitu banyak kuil-kuil Yunani. Mulai dari Dewa Zeus, atau Dewa Kepala, Dewa Cybele, Dewa Kesuburan, Dewa Apollo itu Dewa Musik dan Penyair, Dewa Nemesis,
Nemesis itu dewa kemarahan, dewa Aphrodite itu dewa cinta dan kecantikan, dewa Asclepios itu dewa kesehatan dan dewa pengobatan. Berbagai dewa dibangun di sana. Nah, menarik, tidak saja orang Yunani, tapi kota Smyrna ini terdapat begitu banyak orang Yahudi. Orang Yahudi yang tinggal di sana, mereka ini adalah orang-orang Yahudi dengan kedudukan tinggi. Mereka punya pengaruh besar di tengah-tengah kota Smyrna. Dan pada waktu Smyrna dibangun, dipercantik kota itu, orang Yahudi menyumbang 10.000 dinar bagi pembangunan dan kecantikan kota Smyrna. 10.000 dinar itu sekitar 2 triliun rupiah, 2,2 triliun rupiah sekarang kira-kira. Karena itu orang Yahudi memperoleh kesempatan emas. Mereka bisa beribadah secara bebas dengan mendirikan sinagog mereka di mana-mana. Karena itulah Smyrna menjadi kota yang pluralis. Karena apa? Dalam urusan agama ada Yunani, ada orang Yahudi, ada kuil-kuil patung Yunani, ada kuil Dewa Roma, kuil Kaisar Tiberius yang dianggap dewa, dan sinagog orang Yahudi. Sehingga benar-benar pluralis. Di tengah kota Smyrna yang indah, yang maju, yang kaya ini, berdirilah sebuah gereja kecil yang bernama Gereja Smyrna. Siapa yang mendirikannya? Bagaimana asal-usulnya? Yang pasti tidak jelas. Tidak ada yang menuliskan secara jelas, oh, gereja Smyrna ini didirikan oleh Paulus atau oleh rasul lain. Tidak ada yang tahu. Tapi kemungkinan besar didirikan oleh Rasul Paulus berdasarkan Kisah 19 ayat 10 ketika Paulus memberitakan Injil di seluruh Asia. Yang berikut mari kita lihat, itu tadi kota Smyrna. Yang berikut mari kita lihat kondisi jemaat di Smyrna. Dalam teks yang kita baca tadi, ayat 9 dan 10, kita melihat bahwa jemaat Smyrna ini berada dalam penderitaan yang besar. Dan ini yang akan saya bahas dalam bagian ini. Aku tahu kesusahanmu. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, Bapak Ibu, kata kesusahan yang dipakai dalam Wahyu 2 ayat 9 dan 10 ini menggunakan kata tlipsis, bahasa Yunani tlipsis. Kata ini artinya menunjukkan bukan kepada satu kata kesusahan atau penderitaan yang biasa-biasa saja, tidak. Tapi menunjukkan kepada kata yang berarti kesusahan yang sangat besar. Tidak seperti, oh, kesusahan karena ketiadaan uang, kesusahan karena orang ditinggal pacar, kesusahan karena melahirkan sekalipun. Bagi saya melahirkan itu penderitaan yang sangat besar dan berat. Tapi tidak seperti itu. Ini lebih besar. Kata tlipsis ini dipakai dalam beberapa bagian Alkitab. Kisah Para Rasul 14, Roma pasal 12 ayat 12. 2 Tesalonika 1 ayat 4. Ini merupakan, kata ini berarti penekanan, seperti orang menekan anggur atau memeras anggur atau menjepit anggur sampai mengeluarkan airnya. Nah, kata tlipsis ini juga berarti seperti orang yang ambruk di bawah tekanan atau satu beban yang besar, dan inilah yang dipikul oleh jemaat di Smyrna. Kesusahan ini, kata kesusahan ini dalam bahasa aslinya berarti batu kisaran besar yang menggiling gandum menjadi tepung. Bapak Ibu, kesusahan mereka bagaikan biji gandum yang ditindas oleh batu kisaran yang sangat besar. Karena itu jemaat Smyrna disebut atau dikenal sebagai jemaat yang menderita. Kalau begitu Bapak Ibu, sampai seperti apa sih penderitaan jemaat di Smyrna sampai Yohanes menuliskan penderitaan mereka dan Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka dari kata klipsis ini? Ada beberapa hal yang saya catat menyangkut penderitaan jemaat di Smyrna. Yang pertama, jemaat di Smyrna ini menderita oleh karena mereka dianiaya oleh pihak Romawi. Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, Smyrna ini mempunyai hubungan yang sangat bagus dengan pihak Romawi. Karena itu Smyrna dibangun kaisar, kuil Kaisar Tiberius yang dianggap sebagai dewa. Nah, ketika kuil ini dibangun, diberilah perintah untuk peraturan semua orang di Smyrna ini yang tinggal di Smyrna harus mengakui Tiberius sebagai Tuhan.
bukan hanya sebagai dewa biasa. Sehingga setahun sekali mereka harus mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan di altar kuil Tiberius sambil berteriak, Kaisar itu Tuhan, maksudnya Kaisar Tiberius. Orang-orang dari agama lain seperti agama orang Yahudi, orang Yunani, atau orang-orang lain yang tinggal di situ bersedia melakukannya. Tetapi orang Kristen, secara khusus jemaat di Smyrna, mereka menolak untuk mempersembahkan korban di tengah-tengah kuil ini, mempersembahkan korban bagi Kaisar Tiberius atau menyembahnya, mengaku Kaisar ini sebagai Tuhan. Karena bagi mereka itu adalah pengkhianatan besar kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi mereka. Jelas sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi dengan mereka. Penganiayaan besar-besaran, pemerintah Romawi memerintahkan mereka untuk dianiaya, untuk disiksa. Pemukiman Kristen itu diserang, mereka rumah mereka dibakar habis, mereka ditawan, dilucuti, lalu banyak yang dibunuh dengan pedang, Bapak Ibu. Lebih sadis lagi apa yang terjadi dengan jemaat Smyrna ini adalah mereka diadu seperti binatang buas. Orang Kristen yang tidak mau menyangkal Tuhan Yesus itu, mereka dagingnya dicabik-cabik. Belas kasihan tidak ada sama sekali dalam hati pasukan Romawi. Sehingga ketika jemaat, surat kepada jemaat Smyrna ini ditulis, paling tidak sudah ada 11 hamba Tuhan yang dibunuh mati, diserahkan kepada binatang buas karena mereka mempertahankan iman mereka. Dari 11 orang ini, satu akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itulah penderitaan yang mereka alami. Mereka dianiaya oleh orang Romawi. Bukan itu saja. Apa yang terjadi dengan penderitaan jemaat di Smyrna? Mereka tidak saja dianiaya, tapi mereka sangat miskin. Makanya dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 dituliskan, aku tahu kesusahanmu, klipsis. Dan aku tahu apa? Kemiskinanmu. Bapak Ibu, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang sangat miskin. Bukan hanya gerejanya, tapi semua anggota jemaatnya adalah orang miskin. Jemaat-jemaat Smyrna ini adalah jemaat miskin yang hidup di tengah-tengah kota yang kaya, di tengah-tengah orang kaya. Nah, dalam masa itu, kalau orang miskin, khususnya di kota Smyrna, kemiskinan itu bukan sekedar sesuatu yang menjijikkan, tapi kemiskinan itu dianggap buruk, bahkan dianggap memalukan. Kemiskinan mereka ini bukan kemiskinan yang biasa, Bapak Ibu. Oh, nggak ada uang untuk anak sekolah. Oh, nggak ada uang untuk beli iPhone, kira-kira seperti itu. Bukan. Tapi kemiskinan ini dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk kata miskin yang berbeda. Yang pertama itu kata pentikros. Artinya kamu miskin, tapi kamu masih punya sesuatu. Kamu masih mungkin masih bisa makan sehari sekali. Kata kedua yang dipakai adalah kata ptokos yang berarti miskin dan tidak punya apa-apa sama sekali. Kata ini dipakai dalam Lukas pasal 21 ayat 3 ketika Tuhan Yesus menunjuk kepada janda yang memberikan dua peser. Pertama waktu dia memberikan, Tuhan bilang janda miskin itu Tuhan pakai kata pentikros. Tapi sesudah dia mempersembahkan uangnya, dia tidak punya apa-apa lagi. Itulah dipakai kata ptokos. Artinya miskin dan tidak punya apa-apa sama sekali. Itulah kondisi jemaat di Smyrna. Mereka benar-benar miskin. Sangat miskin, tidak punya apa-apa. Dan kira-kira apa yang menyebabkan mereka miskin, Bapak Ibu? Kalau orang miskin, oh karena malas bekerja, wajar. Orang miskin karena drugs, karena malas dan bodoh, oke. Tapi kemiskinan mereka ini terjadi karena hal lain. Bapak Ibu lihat kayak homeless di Amerika, khususnya di California, di LA, di mana kita tinggal. Orang homeless di sini mereka masih punya sesuatu. Bapak Ibu lihat saja mereka dibangunkan tiny house yang bagus. Mereka makan 3 kali sehari. Mereka masih bisa memilih-milih makannya. Mereka punya baju. Mereka punya rumah tempat tidur walaupun kecil. Bahkan kemarin anak saya katakan ada homeless yang minta uang sama mereka. Dia bilang, oh maaf saya nggak bawa uang cash. Homelessnya bilang, oh kamu bisa Zelle aja ke saya. Bayangkan itu miskin yang sekarang. Nah, kemiskinan jemaat di Smyrna ini benar-benar miskin. Karena apa? Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka terlibat drugs dan sebagainya,
tapi mereka selalu memilih untuk bekerja dengan jujur tanpa kompromi dengan dosa. Karena keputusan mereka untuk berjalan jujur, lurus dalam berbisnis, meninggalkan cara-cara yang curang, sehingga tidak mudah memperoleh keuntungan dalam masa itu. Sama sekali tidak mudah, karena orang tidak menghargai orang jujur di kota Smyrna. Mereka juga dihambat dalam pekerjaan mereka. Mereka dipecat ketika mereka diketahui, oh dia orang Kristen. Mereka dipecat dari pekerjaan mereka. Lalu pada masa itu perdagangan di kota Smyrna dikuasai oleh satu organisasi yang bernama Serikat Perdagangan, Union. Sehingga mereka dipersulit. Kalau mereka tahu, oh ini orang Kristen, mereka dipersulit. Sound familiar bukan Bapak Ibu? Kalau anak-anak mereka sekolah dan ketahuan bahwa anak-anak mereka adalah orang Kristen, anak-anak mereka tidak mendapat fasilitas yang sama. Kalau mereka ke supermarket dan ketahuan mereka pun adalah orang Kristen, mereka tidak mendapat pelayanan yang sama. Kalau mereka sakit, mereka ke rumah sakit dan diketahui mereka adalah orang Kristen yang percaya Kristus, mereka pun tidak akan dilayani. Rumah dan harta mereka, benda mereka dibakar oleh pasukan Romawi. Kadang-kadang gerombolan orang kafir pasukan Romawi ini datang menyerang rumah orang Kristen dengan tiba-tiba, rumah mereka dihancurkan, dan ini menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah untuk mereka. Aniaya, bukan saja aniaya, tapi kemiskinan. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, penderitaan mereka yang lain tidak sampai hanya dianiaya, mereka miskin, dibuat miskin, mereka pun difitnah Bapak Ibu. Dalam Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Bapak Ibu bayangkan, penderitaan jemaat di Smyrna ini adalah karena mereka difitnah oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi begitu benci melihat orang-orang Kristen ini mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka menyangkal Mesias yang adalah Tuhan Yesus. Karena itu mereka benar-benar membenci sehingga mereka membuat fitnah bagi orang-orang Kristen di Smyrna, jemaat di Smyrna. Kebanyakan orang-orang Yahudi ini mereka adalah orang-orang yang hidup mapan. Mereka kaya, secara pendidikan mereka bagus, secara kedudukan mereka punya kedudukan yang tinggi, mereka dihargai dalam masyarakat, mereka mampu untuk menjilat pemerintah Romawi, sehingga mereka dengan mudah menyusahkan jemaat Kristen di Smyrna. Paling tidak ada 6 hal Bapak Ibu mereka fitnah. Mereka katakan, oh jemaat di Smyrna itu mereka lakukan perjamuan kudus. Mereka minum darah, itu mereka itu seperti kanibal. Oh mereka suka melakukan perjamuan kasih. Tiap kali mereka melakukan perjamuan kasih, mereka itu pesta seks di gereja. Mereka, anak-anak mereka itu memberontak atau keluarga mereka memberontak terhadap keluarga. Mereka tidak mau menyembah Kaisar. Mereka dikatakan pengajaran mereka itu ada tentang akhir zaman dan itu merupakan hasutan terhadap rakyat. Sehingga fitnah-fitnah mereka ini disebarkan sehingga membuat orang Kristen jemaat Smyrna makin menderita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyebut mereka, orang-orang Yahudi ini sebagai jemaah iblis. Mereka mengaku percaya Tuhan, tapi mereka tidak hidup dalam kasih. Demikianlah penderitaan jemaat di Smyrna ini berlangsung dalam jangka panjang. Wahyu 2 ayat 10 katakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kata 10 hari ini tidak dapat diartikan secara literek, tapi kata 10 hari ini menunjukkan kepada masa panjang di mana 10 kaisar memimpin dan 10 kaisar ini melakukan hal yang sangat kejam kepada orang Kristen di Smyrna. Paling tidak ada 5 juta orang Kristen mati secara martir. Tiap hari ada yang dianiaya, dibakar, diikat hidup-hidup lalu dibakar, lalu ditaruh di kayu, mereka bakar sekeliling kayu itu, dimati secara perlahan. Mereka juga digoreng dalam minyak Bapak Ibu. Orang-orang Kristen itu mati dijadikan tontonan ketika mereka dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh singa yang lapar. Mereka diikat di tiang, lalu badan mereka itu dibalut dengan kulit binatang, lalu mereka melepaskan anjing hutan, sehingga orang itu digigit sampai habis, sampai mati. Mereka mati dengan jalan disalib.
Mereka mati dengan jalan direndam di dalam ter, lalu dijadikan obor pada malam hari. Sungguh kejam, Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada jemaat di Smyrna. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari surat kepada jemaat di Smyrna ini? Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Yang pertama, kita belajar bahwa penderitaan adalah bagian hidup orang percaya. Kita tahu jalan salib, kita tahu Tuhan kita mati di atas kayu salib, dan salib adalah lambang penderitaan. Saya tidak mengatakan, oh kalau kita sudah jadi orang Kristen sungguh-sungguh, kita akan menderita terus-menerus. Tidak demikian, Bapak Ibu. Tidak sama sekali. Tapi penderitaan merupakan bagian hidup orang percaya. Kita akan melewati masa entah sekarang, entah nanti. Dalam hidup kita, kita menderita bukan karena dosa kita, bukan karena kebodohan kita, tapi karena mempertahankan nama Tuhan. Dan itu terjadi sejak masa mula-mula sampai pada masa akhir zaman nanti. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menanyakan kepada Tuhan Yesus tanda akhir zaman, salah satu tanda yang Tuhan Yesus berikan dalam Matius 24 ayat 9 adalah apa? Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Lihat, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Penderitaan yang kita akan alami oleh karena nama Tuhan itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sudah terjadi dari zaman dulu dan akan terjadi sebagai tanda akhir zaman. Seperti perempuan, tanda perempuan yang melahirkan, birth pain, akan makin banyak menjelang akhir zaman orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Kita lihat itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Tapi yang sangat menghiburkan, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada jemaat Smyrna, jangan takut. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu kamu difitnah. Tapi kamu apa? Jangan takut. Dan ini merupakan penghiburan tidak bagi jemaat Smyrna saja, tapi bagi kita orang Kristen yang hidup pada masa sekarang. Kita tidak perlu takut karena penganiayaan terhadap orang percaya adalah penganiayaan terhadap Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu ingat kasus Saulus ketika dia membunuh orang Kristen, mengejarnya, membunuhnya di mana-mana. Pada waktu itu ketika dia dalam perjalanan ke kota Damsik, suara Tuhan datang kepada Saulus dan Tuhan katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kisah Rasul 9 ayat 4. Karena apa? Penganiayaan terhadap orang percaya adalah penganiayaan terhadap Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan jaminan bagi kita. Entahkah kita akan mengalaminya atau tidak. Entahkah kita masih ada dalam dunia ini atau tidak. Tuhan katakan apa? Jangan takut. Karena Tuhan sendiri yang akan melindungi kita seperti dia melindungi Daniel dari mulut singa yang kelaparan. Dia akan melindungi kita seperti dia melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api yang dipanaskan 7 kali lipat. Ketika Daniel dan teman-temannya memilih untuk tidak menyangkal Tuhan, memilih untuk tidak berkompromi, memilih untuk hidup benar, memilih untuk menyembah kepada Tuhan saja, Tuhan melindungi mereka. Tapi seandainya pun Tuhan tidak melindungi mereka, tidak melindungi kita, tidak melindungi jemaat Smyrna seperti Tuhan melindungi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, percayalah bahwa tiap-tiap penganiayaan itu, Tuhanlah sendiri yang akan mengambil stingnya. Tuhan yang akan mengambil sakitnya. Banyak kesaksian para martir yang mengatakan ketika mereka dianiaya, Tuhan mengangkat rasa sakit itu. Tuhan mengambil rasa sakit itu sehingga mereka tidak merasakan rasa sakitnya. Karena mereka memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa. Aku tahu penderitaanmu, aku tahu kesedihanmu, aku tahu apa yang engkau alami karena Tuhan Yesus sudah melewatinya, dia pernah berada di jalan salib. Asalkan saja apa? Kita tetap setia. Wahyu 2 tadi katakan, asal kamu tetap setia sampai mati. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan pemerintah yang jahat, tidak menyembah kepada mereka. Bapak Ibu, saya percaya kita akan sampai kepada satu titik di mana pemerintah, di mana kita tinggal menjadi pemerintah yang dipakai iblis untuk menganiaya orang-orang percaya.
Ketika mereka melakukan itu, mereka akan memperhadapkan kita dengan kebutuhan kita akan makan dan minum. Kebutuhan yang paling utama. Orang akan menjual nama Tuhan demi semangkok nasi, demi roti, demi makanan bagi perutnya. Apakah kita mampu bertahan sampai mati? Mampukah kita untuk tidak berkompromi dengan dosa? Penderitaan harusnya membawa kita makin berpegang teguh kepada firman Tuhan. Makin mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi untuk memurnikan kita. Bapak Ibu, muncul sekarang Kristen progresif. Kristen yang berkompromi dengan dosa dengan berbagai alasan. Tapi Bapak Ibu, kompromi dengan dosa ini membawa kita sama seperti kepada orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Tidak berkompromi. Ketika penderitaan terjadi, karakter kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan bertumbuh. Karena penderitaan membentuk karakter kita, membentuk iman kita, membangun kasih kita, bertumbuh makin dalam kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan katakan, aku tahu penderitaanmu, aku tahu engkau difitnah, aku tahu kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Wahyu 2 ayat 9, kaya apa? Kaya secara rohani, kaya dalam iman, kaya dalam karakter, kaya dalam kasih kita. Seorang pelaut yang berpengalaman ditanya, apa pengalaman dia yang paling membahayakan ketika dia berlayar di laut? Pelaut ini katakan, keadaan paling berbahaya adalah ketika laut kelihatan sangat tenang dan kita semua duduk-duduk di dek menikmati pemandangan yang tenang. Apabila badai datang, semua awak kapal berada dalam keadaan siaga dan kesigapan yang kuat sehingga sukar bagi mereka untuk terdampar ke dalam laut. Sama dengan hidup orang percaya, Bapak Ibu. Ketika semua keadaan aman, kita tidak siap siaga. Tapi kita menjadi siap siaga ketika penderitaan menerpa hidup kita. Badai hidup terjadi membuat kita makin mencari Tuhan. Kalau kita punya persoalan, punya pergumulan, punya penderitaan, punya tekanan entah dari keluarga kita yang tidak takut Tuhan, dari orang-orang sekeliling kita, dari pemerintah, kita akan makin mencari Tuhan. Saya ketemu dengan seorang ibu, dia katakan, Bu Sarah, kenapa saya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan? Makin banyak penderitaan saya. Saya katakan, Tuhan sedang membentuk kamu. Kalau kamu tidak punya penderitaan, kamu mungkin akan gampang lari dari Tuhan. Bapak Ibu, ini sehingga penting bagian ini. Tanpa penderitaan, gereja bisa dipenuhi dengan orang-orang Kristen KTP yang hanya masuk gereja dengan motivasi yang salah. Mereka ini membahayakan gereja. Tetapi penderitaan, penganiayaan akan membersihkan gereja dari orang-orang Kristen KTP. Orang Kristen yang hanya menyebut dirinya Kristen, tapi tidak mau berjalan dalam jalan salib. Ini berarti bahwa penderitaan, kemiskinan, kesulitan boleh dianggap sebagai pupuk bagi gereja. Sebaliknya, keamanan, kenyamanan, kekayaan, kemapanan, dan kemewahan tanpa sadar bisa menjadi racun bagi gereja. Ini bagian yang penting, Bapak Ibu. Ingat, dalam sejarah manusia, God is in control. Sejarah manusia, sejarah dunia ini, God is in control. Tetap setia kepada Tuhan, walaupun ada masalah, ada penderitaan, ada penganiayaan. Karena apa? Dialah Alfa dan Omega. Dia mengatur sejarah dari dunia ini, dari awal sampai akhirnya. Sehingga, Bapak Ibu, apa akhir kisah hidup jemaat di Smyrna dan apa yang terjadi dengan mereka? Mereka dikatakan tetap setia sampai akhir. Dan Tuhan menjanjikan hadiah bagi mereka, hadiah bagi kita juga. Hadiah apa yang akan kita peroleh nanti? Bapak Ibu, hadiah yang akan kita peroleh nanti jika kita setia sampai mati, tidak berkompromi dengan dosa, tidak sebanding dengan penderitaan kecil yang kita alami dalam dunia ini. Apa itu? Jauh-jauh lebih berharga, lebih mulia. Keselamatan kekal. Surga. Tuhan menyediakan kita mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan ini yang kita nanti-nantikan, Bapak Ibu. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya apa? Kita mendapat hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Tuhan
Jangan katakan kita tidak perlu takut dengan penderitaan. Jujur Bapak Ibu, saya orang yang paling takut dengan yang nama penderitaan, penganiayaan. Saya orang yang paling takut dengan itu. Apalagi kalau sampai harus melihat tidak saja saya, keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, jemaat saya menderita penganiayaan, sesuatu yang menakutkan. Tapi ini janji Tuhan, ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia akan memelihara kita sampai kepada akhir zaman. Dan kalau kita tetap setia, kalau kita tidak kompromi dengan dosa, kalau kita tidak menyangkal namanya, Dia akan memberikan kita mahkota kehidupan. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Kita tidak perlu takut kemana kita pergi, karena kita tahu ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kita akan pergi. Saya menutup bagian ini dengan kisah yang terjadi tahun 160-an Masehi. Ketika gubernur Calpurnius, dia pergi ke Merida untuk menganiaya orang Kristen. Seorang gadis kecil berumur 12 tahun, dia bernama Eulalia, tanpa takut menghadap gubernur dan mengolok kaisar dan dewa Romawi. Ketika dia melihat Calpurnius, gubernur Calpurnius melihat itu, dia memerintahkan anak kecil ini, anak 12 tahun ini ditangkap. Tapi waktu dia mengingat usianya, gubernur Calpurnius menawarkan, bagaimana kalau kamu, saya akan bebaskan, tapi kamu harus mempersembahkan sesuatu untuk patung-patung tadi dan meminta maaf. Tapi Eulalia menolak, bahkan menendang patung-patung dewa tersebut. Dia menginjak sesajen yang ada di situ. Dan pada waktu itu terjadi, dua algojo langsung masuk, langsung tangkap gadis kecil ini. Dan apa yang mereka buat? Mereka memotongnya dari bagian samping tubuhnya sampai ke tulang rusuknya. Mereka menuangkan minyak panas mendidih ke atas lukanya. Dan mereka menyalakan obor di atas dada anak perempuan ini, di atas dada Eulalia. Sambil algojo melakukan itu, Eulalia tetap memuji Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, dan itu membuat gubernur Calpurnius makin marah, sehingga dia memerintahkan Eulalia dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu, ketika Eulalia mati, apa yang terjadi? Orang yang berada di sekitar situ melihat dengan mata kepala mereka sendiri, seekor merpati putih terbang keluar dari mulut Eulalia ketika dia mati dalam keadaan memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah penganiayaan terhadap orang percaya akan berhenti tahun 160-an terhadap Daniel dan teman-temannya? Tidak. Akhir Mei lalu, Bapak Ibu, anak usia 2 tahun dimasukkan penjara bersama dengan orang tuanya di North Korea. Ketika mereka mendapati, pemerintah mendapati bahwa keluarga ini menyimpan Alkitab di rumah mereka. 2 tahun ditangkap, masukkan penjara bersama keluarganya. 70 ribu orang Kristen di North Korea masih berada di dalam penjara sampai detik ini karena kedapatan menjadi Kristen, kedapatan memiliki Alkitab di rumahnya. Bapak Ibu, itu memang hukum negara ini. Mereka tidak saja dipenjara, tapi mereka disiksa, dianiaya selama dalam penjara. Saya nggak tahu apakah itu akan terjadi terhadap kita atau tidak. Tapi kalau sampai Tuhan mengizinkan itu terjadi, saya percaya bahwa Tuhan berjanji untuk jangan takut, benar-benar itu akan terjadi. Tidak perlu takut. Tuhanlah yang akan memelihara kita sampai kepada masa Dia mengangkat kita, menjemput kita di atas awan-awan, pergi bersama-sama dengan Dia. Tidak perlu takut selama kita setia sampai mati dan memilih untuk tidak menyangkal namanya, memilih untuk tidak berkompromi dengan dosa. Kita akan menutup bagian ini dalam doa, dan saya berdoa supaya tiap-tiap kita, dimanapun kita berada, ingat, jangan pernah takut terhadap ancaman dunia ini, jangan berkompromi, jangan mencari pujian dari manusia, dan akhirnya menyangkal Tuhan, tetap setia sampai mati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami pada masa sekarang. Kami tahu bahwa kami hidup di akhir zaman, dan Tuhan berkata bahwa salah satu tanda zaman adalah orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Tapi Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memelihara kami. Tuhan berjanji untuk kami untuk tidak takut. Karena itu kami memegang janjimu, Tuhan. Kami percaya Engkau akan meluputkan kami. Dan kalaupun tidak, kami percaya bahwa Engkau akan mengangkat sting itu, mengangkat racun itu, mengangkat
kesakitan itu dari tubuh kami. Izinkan kami untuk tetap setia sampai mati, tidak berkompromi dengan dosa. Izinkan kami Tuhan untuk tidak menyangkal namamu sampai detik terakhir, seberapapun besarnya penderitaan kami. Hamba berdoa Tuhan untuk semua orang percaya di seluruh dunia yang sedang mengalami penganiayaan, penderitaan oleh karena namamu. Kuatkan, hiburkan, bangun iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami yang tidak mengalaminya, hamba berdoa supaya Tuhan tolong kami untuk tidak bersantai. Tapi Tuhan tolong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami, seperti teladan jemaat di Smyrna. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tundukkanlah kepalamu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.